Nah ini acara di Jogja ya, irama, kelasnya ke irama lokal naik. Irama lokal, ini Kang Nur Kendal hadir, Mbah Carik hadir, Boyolali, Jareng Merapi, Mas Arya PLM hadir, ini pokoknya kelas lokal irama mulai naik ya. Kang Munir ngoper demak hadir lo, mantap pokoknya. Nah, ini irama lokal ya Kang Munir ya. Nah, ini mulai digarek irama lokal hadir ini. Mulai hadir ini irama lokal mulai digantang ini. Acaranya sangat lumayan ramai. Purworejo hadir irama lokal masih lah ini Mas Wiki ya. Yang dipakai yang ini ya nomornya ya. Oh, iya. Jangan keliru. Nih irama lokal hadir. Ini banyak dari berbagai macam komunitas ini di sini. Ini Pak Artoyo hadir lah. Ini Mas Arifin juga hadir, Mas Arifin. Mantap, Mas Arifin hadir. PLM. Ini Pak Taryono hadir, Mas Tri. Mas Tri Ceduk ke PLM. Yes. Sukses untuk PLM ini. Ini Mas David Ceduk PLM OY pokoknya mangklingi. Nah, ini dari berbagai macam komunitas ini di sini pokoknya selalu hadir nih. Sesi pertama dinaikkan ini lokal. Yeah. Sesi lokal ini sesi lokal kelas irama naik nih. Sesi lokal kelas irama naik. Ini Kang Anam ngoper demak hadir ini Kang Anam. Oke, oye. Pokoknya sip, mantap, sukses selalu. Ini dengan Bapak juri yang bertugas di sana, banyak juga ini yang di sana itu pedok juri. Jadi steril, pedok juri steril ya. Ini pedok juri steril di sana. Dan ini Boyolali hadir juga, ini banyak gantangan. Halo. Nomornya sing ngadap sing digunakke, Pak. Nah ini setik-setik juri ini ada hijau, kuning, merah, putih sama 4 warna. Ada hitam juga 3 warna. Seperti ini kelas irama ini ya. Nah ini Mas Tri Ceduk. Ini biasanya Pin. Ha Pin. Biasane ya. Lah iya. Jos gelem muni ngono istimewa ya. Nah ini acara pertama mau dimulai ya. Ini Purworejo sudah hadir, ini Mas Jibril juga hadir, ini sesepuh Semarang juga hadir, ini dari berbagai macam hadir juga ini, Mas Tama juga hadir. Oh ye, pokoknya alhamdulillah tugas. Nah, ini dari berbagai macam komunitas ini banyak ya. Ini cemilan, minuman, kopi juga ada, Kang Nur. Ini juga ada nih kopi, teh, snack. Ini juga dari berbagai macam komunitas ini. Nah ini di parkiran juga penuh. Ini dari berbagai macam komunitas penuh ya. Nah, ini acara sesi lokal ini selalu hadir ki. Sedulur lanang, ki salim sih. Salim menah apa apa loh. Di mana-mana ada ini Bapak. Sukses selalu. Ini nderek mboten kelas lokal. Ikut kelas lokal irama. Dari berbagai macam komunitas lah ini selalu hadir ini dari banyak dari komunitas-komunitas, Mas. Saya Budi, Mas. Dari Jogja. Jogja sendiri, wah. Budi Wonosari, sukses selalu pokoknya. Nah, ini masih ada P3SP Paguyuban Perkutut Si Kemplong Purworejo lah ini. Si Kemplong sip. Tunggale Mas Wiki ini Purworejo pokoknya sukses untuk Purworejo pokoknya sukses. Oke, borong tiket ini Purworejo ini. Nah ini Wonosobo juga nunut YouTube, aplikasi YouTube. Nah, Wonosobo ini pundi niki. Kerasa wingi kula nggih teng mriku acara napa nika? Nggih. Teng ngarep SD nika lho. Wah, sukses. Betul peksi pinten niki, Pak? Sekawan. Niki lokal irama derek mboten? Derek. Wah, oke. Mugi-mugi poin nggih, Pak. Oke. Amin.
Lah ini sedulur lanang naik enggak ini lokal ini. Naik. Macan Kong pokoknya sukses naik. Selalu untuk naik dua. Ya, Macan Kong selamat yes. Lagi. Pokoknya Macan Kong sukses selalu amin, untuk amin. Ini penggerak juga kelas lokal di Jogja lama ini. Lama enggak jumpa. Lama enggak jumpa. Ya, gimana Pak? Acarane di hari ini gimana ini Pak? Mudah-mudahan gimana? Sangat sukses saya lihat dan semoga acara seperti ini bisa berkembang dan rutinitas dilaksanakan oleh dari tim Koper Gede. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya. Dan pesertanya luar biasa dari berbagai kota ya. Betul. Mudah-mudahan betul. Tambah gayeng Jogja betul. Semakin karena apa ya? Sebagai barometer irama klasik, di Indonesia betul. Irama ya. Klasik. Ya. Mudah-mudahan di Bantul sendiri semakin sukses, semakin guyub rukun tambah amin. Sukses selalu amin. Ya Pak. Yang jelas dari Macan Kung sangat mendukung Macan Kung. Dengan diadakannya irama klasik ini. Ya, well, pokoknya semoga saja Macan Kung juga tambah lancar, gacuk-gacuknya tambah moncer juga. Mantap, ya. Oke. Okay. Ya, yang penting kalau punya Mas Agung sudah jelek, jangan dilihat. Ya, pokoknya sip. Pokoknya. Yeah. Oke, okay, moga dilanjut, sukses. Lah ini dari berbagai macam komunitas. Ini saking pundi, Mas? Nene dokumentasi YouTube. Saking Paksi Lawas, Mas. Paksi Lawas, lho. Paksi Lawas, Magelang ini. Mas Ahmad iki tunggale Mas Ahmad tidak mboten iki. Heh, dereng dugi lah ini. Mudah-mudahan poine beto peksi pinten saking Magelang gerabak niki. Iki sementara kalih mangke Mas Ahmad beto pinten dereng nganu niki. Kalih sekitar sekawan nggih. Dan mudah-mudahan acara di Gerabak itu saya malah belum pernah gantang sana. Rencana kapan-kapan lah. Tempatnya kalau di Gerabak sebelah mana kalau gantang di? Koramil nganu. Koramil Gerabak. Koramil Gerabak ya, Koramil Gerabak. Di sebelah dari pasar ke timur. Oh, dari pasar ke timur ya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu untuk Peksi Lawas dan teman-teman. Pakai salam untuk Peksi Lawas Pakai Edan. Oke, terima kasih. Nah ini acaranya ada yang sampai sana sendiri. Nah itu ada Mas Tri Jeduk sama Pak Putut itu di sebelah sana. Loh, ini Pak Putut yang selalu hadir di acara ini. Nah ini pada berdatangan tamu, mulai pada berdatangan. Nah ini seperti inilah dan ini dari kejauhan seperti ini acaranya itu terlihat gantangan-gantangan dan terlihat tulisan selamat datang peserta konkurs seni suara perkutut irama klasik. Konkurs irama perkutut irama klasik ya. Monggo. Nah ini sarapan ini KPPK. Ya. Aja nolak rezeki pokoknya. Sarapan. Ini sarapan dulu, sarapan soto KPPK Kendal. Ini pokoknya ikut irama ini satu-satunya barometer di Indonesia perkutut irama klasik di Yogyakarta ini. Monggo dilanjut. Iya, siap. Lah ini pokoknya luar biasa ini pesertanya poin. Kelas irama poin. Ini sudah pada berdatangan. Nanti ketika ada burung yang dicelek dulu kalau ini kok terindikasi dan ini pesertanya ramai banget ya dari berbagai macam komunitas ya. Ini banyak di sebelah kanan sini juga penuh, sebelah kanan kiri juga penuh semua pokoknya. Lagi di kelas berikutnya tanpa ada biaya. Nah ini para peserta mulai menggantang burung perkutut. Konkurs seni suara irama klasik Jogja guyub rukun. Nah ini pokoknya tetap semangat selalu. Ini ada Pak Agung Juminten juga datang itu di acara konkurs seni. Pak Agung, lama gak jumpa ini Pak Agung nih, pirang tahun kayak. Nah ini acaranya sangat luar biasa ya dari berbagai macam komunitas ini. Nih Pak, udah mau hadir. Nih kelas pertama di Gantang ini kelas perkutut klasik lokal alam. Nih Mas Gondrong juga hadir loh. VGR.
Ini Pak Joko juga hadir ini di sini, acaranya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan acaranya tambah sip, tambah bagus. Ini juri-juri juga mulai briefing di berbagai. Nah ini Pak Joko juga hadir. Pak Joko bawa burung berapa Pak Joko? Burung 7 mas. Bawa burung 7 ya. Iramanya ikut berapa ini? Iramanya yang ikut 4. Irama ikut 4, pokoknya sukses selalu. Pandu, Yudhistira sama Arjuna. Pandu, Yudhistira, Arjuna. Nah ya. Ini yang legenda ini sih. Pandu ini sangat legenda. Masih juara berapa kali Pak? Ngomong-ngomong Pak. Yang irama Pak. Kalau juara satunya itu kalau Pandu sudah sekitar 12 kali khusus irama. Khusus irama ya 12 ya. Kali. Juara 2 8 kali. 8 kali ya. Juara 3-nya 3 kali. 3 kali. Ya. Jadi memang istimewa, memang apa ya? Dalam juara bertahan. Dan ini Pak yang Wisanggeni itu juga dibawa enggak ini? Wisanggeni dibawa Pak ini. Oh, ini ya gantangan nomor 8. Nomor 8 ya. Wow, istimewa. Jadi memang nomor 8, nomor 20. Iya. Terus Yudhistira nomor 44 sama 56 Arjuna. Nah ini memang kolektor irama sama gacoran memang tidak diragukan lagi Pak Joko ini memang apa ya istilahnya penikmat anggungan juga ya ini ya. Pokoknya sukses selalu untuk Pak Joko ya, pokoknya amin. Nah seperti ini acaranya, pokoknya tetap pantengi channel YouTube saya dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah ini masih seperti ini acaranya. Di master-master kabeh.